Sejujurnya, sebenarnya sebelum ride aku dah pasang spek. Okay, sekarang ni kita berada di puncak Titi Wangsa. Kita rehat jap, sekejap lagi kita sambung perjalanan. Ramai eh geng-geng kita. Ramai. Dia orang ni tak tahu nak pergi mana. Ramai. Kita dah separuh jalan on the way turun daripada jalan Titi Wangsa. Cuma masalah sekarang ni caliper brake kili loose. Bracket caliper loose, jadi skru tercabut. So sekarang ni caliper, dia punya caliper tak ada skru ni. Jadi kita angkut naik 4x4. Tercabut satu, habis. Kasih angkut. Naik 4x4. Nasib baik ada 4x4. Itulah dia, abang trafik kita. Wah, abang trafik kita ramah. Senyum sekali. Kenapa? Senyum sekali. Sekarang ni kita ada dekat Jeli Jeli. Kita dah turun daripada Titi Wangsa. Sekarang ni ada dekat Jeli. Lepas Jeli, Tanah Merah. Lepas Tanah Merah, Jetih. Lepas Jetih, Terengganu terus lah. Anggaran sampai dalam pukul 9.10 macam tu lah. Mung Bobby tu baik kat mana? Aku baik kat Tanah Merah tu lah. Oh, Tanah Merah. Jadi tiga tu, ada teki. Oh, kita pergi sini ni. Ha, pergi sini lah. Jumpa ni lah, GTA pula. GTA. GTA. Ah, meow. Oh, geng. Ada. Woi, nampak sedap tom yum. Tapi Mr. Ang bagi tahu dia punya sup kacang sedap. Urak kencin. Tunjuk. Dia panggil tendon. Oh, tendon. Tunjuk. Power punya. Oh, nampak sedap. Mantap. Aku makan dulu geng. Makan dulu. Kita dah selesai solat. Masih lagi di Jeli. Sekejap lagi kita nak gerak balik. Tu aku rasa dalam 3 jam macam tu lah. 3-4 jam. 4 jam kot perjalanan. Badan dah penat. Kita santai-santai macam tu lah. Slow-slow. Janji sampai. Alright. Sekejap lagi.
sampai lah. Tak ada nak sampai. 3 jam lagi kot. Slow-slow tahu-tahu sampai lah. Macam tu lah. Mantap. Mantap. Tengok ini. Saya ingin menyampaikan satu lagu untuk semua. Tak pernah ku menduga gelora jiwa sesali dada. Aku jatuh dan aku merindu tanpa kepastian. Bagaimanakah nantinya aku dapat meyakinkan rasa cinta di hatiku hanyalah untukmu kekasihku. Mendung dalam sinar matamu kenangan duka masa lalu kepasrahan. Nak beli barang untuk anak aku jap, kena bawa balik buah tangan geng. Kita beli ni jap. Ha. Kita atamu tu saja. Ha geng, kau nampak geng. Ha ni ayah-ayah yang sayangkan anak. Sebiji seorang ambil kau. Sebab tu lah cakap pergi ride pun anak tak lupa tau. Aduh hai. Jom kan kita sambung perjalanan kita balik ke Terengganu. Dia orang tu menunggu kat depan tu. Kita gerak lah. Mari. Okay geng, sekarang ni kita tengah nak lalu dekat Roblox. Ni Roblox 24 jam ni. Roblox 24 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Polis tak ada. Alhamdulillah. So rasanya dah tak ada Roblox. Sebab yang ada Roblox 24 jam last masih putih ni lah. Nah, jadi kita lalu 2 Roblox kalau ikutkan. Alhamdulillah. So kita teruskan perjalanan kita yang balik ke rumah. Motor alhamdulillah setakat ni tak ada masalah. Syukur. Syukur alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita dekat Kaltek. Aku pun tak tahu Kaltek mana ni. Tapi kita dalam sejam lagi nak sampai. Dah dekat lah. Alhamdulillah setakat ni semua okey lagi. Tak ada apa aku nak share. Kita jalan dulu sampai rumah. Baru aku bagi conclusion untuk kita punya ride kali ni. Jom. Alhamdulillah geng, kita aku dah sampai dekat bengkel sekarang ni. Memandangkan aku dah sampai dengan selamatnya. Perjalanan yang kita cover aku rasa dalam 1200 km lebih kurang ataupun lebih lagi. Memandangkan motor perform trucks, motor perform ketahanan tak ada masalah langsung. Respon pun sedap. Minyak pun jimat. Jadi ini aku nak pecahkan satu rahsia yang aku tak cerita dekat korang semua pasal spek motor aku. Rahsia apa? Sejujurnya, sebenarnya sebelum ride aku dah pasang spek. Aku pasang headblock 722427 dekat wheel belah aku ni. So sekarang ni motor aku ni 72J6 bukan 65. Special untuk korang yang tengok video ni, korang je lah tahu. Sebab aku diam-diam ke? Sebab aku nak try dulu. Aku nak uji sendiri. Sebab sebelum ni memang aku, kita dah biasa dah pasang sebenarnya spek 72. Dah biasa sangat. Cumanya aku nak uji sendiri dekat motor aku. Macam yang sebenarnya aku memang dah biasa sangat ride jauh pakai spek 72 tak ada masalah. Cuma ni aku nak test dekat 16 dengan pakai kaki standard. Sebab sebelum ni macam S1R aku pakai exhaust open. Ni first time lah ni aku buat motor spek besar pakai exhaust kaki standard. Dan dia punya bunyi pun senyap gila. Macam aku, sebab tu aku cakap 65 semua orang percaya. Sebab bunyi slow. Exhaust bunyi slow. Santai. Tapi engine jahat. Kalau yang dah lama kenal Shakaizen tu, dia tahu lah aku memang suka spek besar. Sebab apa aku suka spek besar? Sebab dia punya respon yang pertama. Yang kedua, korang tak perlu nak pulas sebanyak-banyak throttle. Kalau nak kejar orang depan ke apa ke, memang sangat sedap lah. Sedap-sedap. Bila kita pakai spek besar ni, tak perlu effort yang banyak untuk kejar orang. Cumanya aku tak test top speed sebab pakai kaki standard aku tak berani. Sebab Aizah kaki standard ni tak lawas. Aku buat memang untuk ride. Memang bukan untuk test top speed lah exhaust ni.
Tapi kalau aku pasang as open, memang aku akan test top speed lah. Sebab tu macam masa kita on the way pergi tu atau highway tu, aku tak try motor aku. Boleh je nak pergi lock throttle ke apa ke, tapi aku tak berani dengan exhaust ni. Aku takut jam. Kalau exhaust open, aku berani. Tapi alhamdulillah, selamat sampai apa semua. Siapa yang cakap spek besar tak boleh jalan jauh, tak boleh lock throttle, fikir balik. Kalau awak buat spek besar tak jadi, jangan cakap macam tu. Sebab kita yang buat biasa buat spek besar ni okey je. Jadi macam tu lah. Kalau aku cakap spek 65 pun memang semua orang percaya ni. Sebab ni aku tunjuk eh. Starter standard. Bateri original motor aku pakai. Bukan bateri besar, bateri steel, bateri original motor. Exhaust katil standard, bunyi senyap. Aku start lah lagi sekali untuk korang semua dengar selepas tahu spek motor ni adalah 72. Dia punya bunyi slow. Kalau aku rem pun, aku bawa laju pun, bunyinya macam ni lah. Biasa bunyinya. So sekarang ni aku tunggu 4x4 tak sampai-sampai lagi. Aduh hai, nak balik rumah ni.